Gunung Sumbing. Arah sana Bukit Tidar tapi tertutup kabut. Ini Senden, Wanua Senden. Ini Gunung Merbabu, Merapi. Ini desa saya. Selatan sana menoreh memanjang. Ini wilayah Purworejo, Magelang. Menoreh bagian timur sini Kulon Progo. Jadi Borobudur di sekitar sini. Jadi Mendut sekitar sini. Dari urutan ini kan dulu desa saya kan dibatasi sama Sungai Kujang dan Mangu. Sungai Kujang mengalir dari timur ke desa Bumirjo, desa Rambiana. Desa Rambiana juga penuh situs candi. Rambiana lalu desa Mendut. Jadi batas dari wilayah dinasti Sailendra sama Sanjaya yang Hindu sama Buddha itu mengalir sini. Lalu Kalimangu dari Merbabu sana dari sini mengalir di utara desa saya sampai ke sini. Ini Kali Elo, bermuara di Kali Elo. Kali Elo memanjang terus ke selatan sampai ke Sungai Progo. Di sebelah sana barat, ini kan menghadap barat. Baratnya lagi itu ada Progo Purba. Di tepiannya juga banyak situs itu, tapi yang daerah sini sekitar Jaten selalu banyak penemuan artefak guci, keris, semua pada hilang, dicuri orang biasa, bukan dicuri tapi pura-pura dijualin gitu, tapi dibawa kabur. Ini Sungai Elo memanjang terus belok ke Gunung Sumbing. Ini wilayah Sumbing tuh, ini yang ada di YouTube juga banyak tuh, Desa Butuh tuh ya sekitar ini. Itu di ini bukit kecil ini Kecamatan Kaliangkrik, Bandongan lalu Kajoran, Salaman, Borobudur. Di baliknya Gunung Sumbing itu wilayah Kabupaten Wonosobo. Ini Temanggung di balik bukit kecil Kaliangkrik Butuh itu yang dusun Nepal itu. Jadi situsnya juga banyak banget. Makanya kan kalau saya kan kemarin di video bilang kalau berusuhan enggak jauh, ngapain jauh, deket aja banyak. Ini desa saya ada berapa candi. Ini di sebelah timur sana. Lalu yang kemarin saya unggah kan di situ lokasinya Candi Patok desa saya. Dulu kan desa kan dibatasi sama Sungai Elo ini. Wilayah ini semua wilayah ini namanya wilayah Sri Tambiku. Wilayah Sri Tambiku yang lokasinya itu di area Wungkal. Wungkal itu patok batas. Wungkal itu nama patok. Patok batas antara Sanjaya dan Sailendra. Hindu, Buddha, Hindu Siwa sama Buddha Mahayana. Gambarnya goyang, aku mau loncat. Tuh. Ini di Bukit Senden ini juga banyak situs. Ada motor lewat. Ini gunung, kalau ini desa saya kan menghadap ke, pada zaman abad 8 kan menghadap ke timur sana. Berdirinya tahun 881. Gimana bisa tahu kok tahun 881? Catatannya di mana? Nanti ya habis ini saya ke lokasi situs Liga Bertulus itu. Ada di sebelah sini, ini kuburan karang itu sebelah sini. Kita akan ke sana cek ke situs Lingga di lokasi bangunan Candi Siwa beserta sama petirtaannya. Ini Merbabu, ini Salatiga, ini Candi Mulyo,
Sawangan, Dukun, Serumbung, Sleman, Kulon Progo. Ya di sini sebenarnya apa kita tutup pepohonan itu ada Bukit Telomoyo sama Andong itu di wilayah Grabak yang jadi batas sama Kabupaten Semarang dan Salatiga. Sekarang kita ke lokasi apa Candi Siwa yang berlingga itu. Sebelumnya itu apa di sebelah barat desa saya kan desa Bumirjo sana juga lokasi Candi Siwanya ada di tapi nggak kelihatan di sini ada ya itu ini di bawah pohon randu itu kan lokasi dari bangunan Candi Siwa ditanami pohon randu juga sana juga sekarang ada pohon randu nanti kita bahas sekarang kita... Gunung Sumbing kita ada di selatan desaku Nureh. Merapi kita akan ke sana kalau ke sini yaitu kuburan Karang. Karang atau bahasa Jawa artinya bukit kecil Karang, kuburan Karang. Seperti halnya di Bumirjo bekas Candi Siwa ditanami pohon randu. Itu pada masa Mataram Islam kan apa bangunan candi kan pada rubuh gara-gara erupsi Merapi tahun 929 atau berapa itu. Nah, itu lalu peruntuhan dijadikan masjid atau kuburan. Yang masjid sebelah sini ini Candi Siwa, Candi Brahma di Dusun Panjangan. Ini Candi Siwa peruntuhannya dijadikan sebagai candi komplek makam. Kita ke sana sekarang ke kuburan Karang. Tadi sudah kita bahas masalah erupsi Merapi yang merobohkan bangunan candi. Kalau banyak yang menyudutkan semisal itu kan karena jadi kerajaan Islam lalu Islam meruntuhkan dan sebagainya itu beda. Sekarang coba kita lihat itu ini bekas aliran ini namanya Sungai Gung, Kali Gung dari mata air Mudal. Mata air Mudal jadi sumber air bagi penceritaan candi di Dusun Gunung. Dusun Gunung kan di atas bukit itu yang jadi mata airnya enggak ada. Ini coba lihat itu, ini kan bekas aliran lava bantal dari erupsi Merapi. Padahal jaraknya ke Merapi ke arah timur itu berapa puluh kilo. Sekitar 20 kilo dari arah desa ini. Berarti kan erupsinya begitu besar. Ini merata sampai karena kan banyak tuh lava bantal gini. Ini jadi bukti. Di sana tadi juga sawah yang tadi juga tanahnya struktur tanahnya itu kayak cadas gitu. Jadi lumpurnya enggak dalam. Kita lanjutkan ke kuburan. Ini ya. Kita naik ke atas bukit Karang. Atas bukit Karang Borobudur ada di sebelah sini. Kita ke kuburan Karang. Kita sampai di kuburan Karang. Ini makam almarhum ibu saya. Pohon randu yang saya bilang tadi berapa ratus tahun itu usianya sudah tua sekali. Kita cek bekas bebatuan. Sebenarnya bebatuan banyak tapi
dipendam di bawah pohon randu ini. Sedikit tersisa, misal itu. Nah, ini di bawah pohon randu ini. Ada batuan lagi enggak? Kita cari. Nih. Di sini terdapat dua lingga bertulis yang jadi apa? Berisikan masalah berdirinya desa saya abad 8 tahun 881. Ini banyak bangunan kayak apa batuan bekas bangunan candi. Pohon randunya gede banget loh. Kita cek lagi. Oh, udah pada dipindah. Dulu banyak di sini. Ini pas bangunan candi kan, ini kan bukan nisan, tapi pas bangunan botol candi. Sekarang kita ke situs lingga bertulisnya. Orang wedi po mas, kan aku berat dewe. Oh enggak, karena kita semua kan kalau juga kesini, makam. Nih. Tuh. Lingga bertulisnya adalah itu. Disebut sebagai kijing dandang. Kenapa segitu? Karena wujudnya seperti dandang. Ini petan batu lagi candi. Batuan candi. Ini oleh warga dipercaya sebagai makamnya Mbah Kiai Pesalaan. Jadi dikeramatkan. Ini lingga patok, ini patok halaman candi. Tuh. Tulisannya terlihat enggak? Ya. Waduh. Di sebelah sana. Tuh. Masalah isi tulisannya nanti pakai teks aja, kalau pakai ngomong saya soalnya bahasa Jawa kuno kan nanti bisa salah arti. Ini kuburan karang, lokasi di antara batas desa dusun sebelah sana barat sana Sirkuwe, ini ger gunung atau pagar gunung karena bentuknya gunung, bukit memanjang kan disebut pagar gunung, jadi dusun ger gunung. Ini keradenan, lokasi dari candi Perwara di sebelah situ. Tapi udah banyak yang hilang sana. Candi Brahma jadi masjid panjangan, duluan panjangan. Di gunung situ candi Wisnu dipendam di lapangan poli. Terus sebagian batu diambil dipecah ditambahkan jadi bangunan masjid di panjangan itu. Panjangan candi Brahma itu. Randu, jadi ditanam pohon randu itu karena sebagai tanda bahwa dulu kan Mataram gara-gara Merapi erupsi kan pindah ke Jawa Timur. Nah pasca kelanjutannya kan jadi anak cuma jadi koloninya Mojopahit. Setelah Mojopahit bubar lalu jadi kembali ke Jawa Tengah. Dulu belum ada provinsi DIY. Ikut Jawa Tengah di Alas Mentao. Alas Mentao itu dari Prambanan sampai ke Jalan Wates sebelah barat Jogja sana. Tuh. Lalu bekas bangunan candi dijadikan yang tadi saya bilang dijadikan sebagai reruntuhan candi dijadikan makam gini sama masjid. Lalu sebagai pertanda telah kembali dikuasai oleh Mataram. Rebutan sama Pajang itu kan yang di Pantura sana itu ditanami pohon randu sebagai tanda telah kembali dikuasai. Seperti halnya
Ya dulu kan sini imannya kan Hindu Siwa. Jadi yang paling utama kan Dewa Siwa. Jadi Candi Siwa paling besar sini. Sebagai lambangnya ini telah kembali dikuasai ya, ditanami pohon randu ini. Yang di Bumirjo juga ada pohon randu gede. Itu Bukit Menoreh. Ini makam ibu saya. Bu, nuwun Bu. Rabbi Firli wali wali daya warga Buma kemaruf yang suruh. Kita sekarang ke pedetaan. Pedetaan sebenarnya ada di sebelah sana, tapi motorku tadi tak taruh situ. Kita ke pedetaannya. Namanya ke arah timur sana adalah ke Dusun Panjangan. Lokasi dari Candi Brahma yang jadi masjid itu. Ini Dusun Kalangan. Kalangan itu terhalang oleh pagar gunung ini, jadi Dusun Bergunung. Itu Bukit Menoreh, Borobudur, Mendut, dan desa-desa lainnya yang penuh situs candi, tapi terabaikan oleh tidak ada di sebelah barat dari Kuburan Karang. Warga percaya bahwa bukit ini dulu dibangun oleh Kiai Pesalaan, itu dibikin. Karena salah, itu kan sebelumnya kan sudah peradaban Hindu Siwa. Pesalaan kan tahun 15, apa 15. Ini dulu katanya dibikin, sebenarnya itu cuma bikin talut biar nggak longsor gitu. Ini lihat dari bentuk bunga, apa tanahnya sekalian rawan longsor, untung banyak pohon bambu gini. Ini jalan ke arah pedetaan nih. Nah, ini pedetaan, nah itu yang buat mandi wanita. Itu namanya ini Sendang Semak. Tapi buat batuannya udah punah. Dulu waktu aku kecil di sini banyak bebatuan besar-besar. Sekarang udah nggak ada. Ini yang sumber air dari yang sungai kecil di sumber air bagi pedesaan di bukan sumber air tapi sungai kecil yang mengalir di selatannya, ini arah baratnya di selatannya Candi Durga yang jadi masjid yang kemarin kita bahas itu. Sekarang kita cek situs bebatuannya yang masih tersisa. Kita lihat lagi itu konstruksi tanahnya itu. Dulu mungkin dibikin talut di tepian bukit ini, tapi itu pemahamannya kan lain, jadi bikin gunung. Terapkan gitu. Hanya tersisa ini sisa dari pedesaan. Itu pohon bahasa, ini pohon asem yang jadi mereka kita bahas di video sebelumnya yang di depan pendopo, pendoponya seperti ini. Tepat di sana itu namanya Kuburan Nyai. Kuburan Nyai itu bukan cari-cari apik. Apa kan perhatian di Wisnu di yang tadi saya bilang di Gunung 80 liter pendam itu sama Candi Garuda yang di bawah rumah warga. Tengah-tengah itu Candi Apa petirtaannya ada di situ, sendang kecil. Sana juga ada yoni tapi terpendam. Bahasan kita kali ini kan hanya Candi Siwa alias Kuburan Karang. Itu aja. Menggeser ini capek, jalannya naik. Ya, kita lanjut selanjutnya ke Candi Brahma, bangunan Masjid Panjangan Candi Brahma. Kita sekarang pulang.
aduh, menanjak pagar gunung. Nah, aku berangkarang di sana itu, polranjungnya yang tadi itu. Ini di sebelah utaranya aku berangkarang. Nah, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Merdeka!